Banyak para ulama-ulama terdahulu, apabila sudah tiba di akhir malam, sebelum subuh dibangunkan anaknya. Walaupun itu 15 menit, 20 menit sebelum subuh dibangunkan anaknya, walaupun anaknya masih kecil, bangun. Belum pandai sholat, bangun saja. Yang penting di saat waktu anugerah turun rahmat dari Allah, jangan tidur, bangun semuanya. 15 menit atau 20 menit sebelum subuh dibangunkan anaknya untuk turut hadir pembagian anugerah dari Allah Ta'ala. Sebab ketika tiba sepertiga malam yang terakhir, maka Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya ke langit dunia ini dan berkata, ala hal min mustaghfir fa'aghfirlah, ala hal min ta'ib fa'atub alaih, ala hal min talibi hajadin fa'agdi hajadah. Apakah ada yang memohon ampunan, aku ampunkan dosanya. Apakah ada yang ingin bertaubat, aku berikan taubatku atasnya. Apakah ada yang punya hajat, aku berikan hajatnya. Allah menawarkan. Jangan sampai ketika Allah Ta'ala memanggil panggilan ini kita tidur. Paling tidak jadilah kita orang yang bangun.